Hello, everybody. Good morning. How are you today? Okay, I'm very well and nice to meet you. Okay, boys and girls, before we study or learn English, let us pray together. Okay, close your eyes. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay, everybody, still with me, Mr. Reddy? Now we want to try to discuss our material in sake. especially in pixel grid 6. Kita mau mencoba untuk mendiskusikan atau untuk melihat materi yang ada di buku pixel walaupun kalian belum memegang bukunya setidak-tidaknya nanti mempunyai gambaran apa saja materi yang ada terutama di unit 1. Jadi Hampir sama dengan waktu kelas 5 dulu ya, jadi bukunya terdiri dari 6 unit ya, 6 unit. Untuk semester 1 ini kita belajar unit 1 sampai 6. Kemudian untuk semester 2 kita belajar unit 7 sampai 12. Oke, nggak usah khawatir, walaupun belum memiliki bukunya, semoga. PPKM cepat selesai dan kalian bisa memiliki bukunya dan mengambil ke sekolah. Oke, nanti mau saya share screen. Jadi unit 1 itu tentang tempat. ya Tempat bahasa Inggrisnya apa? Oke, place. Kalau banyak tempat berarti places. ya Places. Bukan places ya, tapi places. Oke okay, untuk lebih jelasnya, I want to share screen. Saya akan saya sharekan materinya yang persis di buku uh, pixel ini ya, seperti ini. Saya share screen. Oke okay, sudah kelihatan ya. Ya. Yeah. Jadi unit one, the title is where is this place? Where is this place? Ya, atau gitu ya. Di mana tempat ini atau tempat ini apa namanya gitu ya. Jadi nanti kita mau belajar place atau tempat dan fungsinya untuk apa tempat tersebut ya. Contohnya misalnya school. Sekolah tempatnya untuk okay, study or learn untuk belajar ya. Jadi misalnya contoh kalimatnya this is Uh, the school where I study some subjects, gitu ya. Atau ada lagi yang bisa menyebutkan supermarket misalnya ya. Tadi sekolah sekarang supermarket. Jadi supermarket fungsinya untuk jual beli, untuk membeli sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris, this is the supermarket where I by something gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat aktivitas yang pertama, ini hampir sama ya, buku dari kelas 1 sampai kelas 6. Pasti aktivitasnya listening ya, listening pasti aktivitasnya listening atau mendengarkan. Jadi untuk skill atau keterampilan dalam bahasa Inggris pasti yang pertama yang ditekankan yang ditekankan adalah mendengarkan ya listen Memang kita harus banyak mendengarkan, memang sulit ya mendengarkan. Kebanyakan kita banyak ngomongnya ya, banyak ngomongnya susah untuk mendengarkan ya, mendengarkan dari orang tua, mendengarkan dari kata-kata bapak -kata ibu guru. Kebanyakan kita malah ngomong terus, gitu ya. Makanya di dalam bahasa Inggris, listening ditempatkan di pertama kali, gitu ya. Atau untuk khusus bahasa Inggris ini, supaya kalian bisa mengucapkan kata atau kalimat yang benar ya. Oke, lihat di sini vocabulary ya. Kalian udah akrab dengan kata vocabulary ini ya. Vocabulary ini artinya perbendaharaan kata atau bendahara kata atau kosakata gitu ya. Kosakata yang harus dikuasai. Ini di sini ada 6 di sini 6 kalimat ya. Ya, karena di sini lebih dari satu kata berarti boleh dikatakan kalimat. Seperti biasa, aktivitasnya listen and number, ya. Karena kalian belum punya buku, kalian lihat saja, ya, disimak gambarnya, dan diingat-ingat, ya, yang number one nanti apa, number two nanti apa, sambil melatih pendengaran atau listening kalian masing-masing. Oke, okay, before we do our activity, let us. Practice together, kita latihan sama-sama. Kita baca ya, dari baris yang pertama ini ya. Kita baca pelan-pelan sebelum kita mendengarkan yang sebenarnya. B ini baris yang pertama, bacanya convenience store. Convenience store artinya toko serba ada ya, boleh ditulis atau boleh kalau yang langsung hafal langsung diingat-ingat. Yang mau ditulis silahkan ya. Convenience store artinya toko serba ada. Kemudian sebelahnya repair shop. Repair shop. Ya, atau bengkel untuk memperbaiki atau uh, bengkel untuk reparasi untuk memperbaiki ya di sini nanti khususnya komputer Kemudian di sebelahnya town square. Town square. Artinya alun-alun ya, alun-alun. Seperti di Kota Tangerang ada alun-alun itu ya. Di lapangan Ahmad yani. ya, seperti itu ya, town square. Kemudian kita lihat di bawahnya, di sini ada kalimat watch a parade ya, bacanya watch a parade. Artinya melihat pawai ya, pawai melihat pawai. Kemudian di sebelahnya ada kalimat fix my computer. Fix my computer ya, memperbaiki komputerku. Kemudian yang terakhir buy a snack. Ya, bacanya buy a snack, bukan buy a snake ya. Snake beda artinya ya, kalau snake itu ular, kalau kalian mengatakannya salah baca, by a snake berarti membeli ular. Jadi, hati-hati dalam mengucapkan dalam bahasa Inggris, "snake and snake is different." Beda, oke. Jadi, antara kalimat yang satu dengan yang lainnya, di sini ada sangkut pautnya atau ada hubungannya. Ya, there is a relationship between picture one, picture two, until picture six. Jadi ada hubungannya ya. Oke, sebelum kita lebih jauh ke sana, kita mau mendengarkan dulu ya. Mau saya putarkan audionya. Kalian cukup mendengarkan. Unit 1. Where is this place? Listen and number. Number 1. Convenience store. Convenience store. Number two. Buy a snack. Buy a snack. Number three. Repair shop. Repair shop. Number four. Fix my computer. Fix my computer number 5 town square town square number 6 watch a parade watch a parade okay everybody i want to repeat again once more time in order you can read correctly yes yeah, i putarkan lagi biar lebih jelas lagi, yeah. okay let us listen again once more time unit one where is this place listen and number number one convenience store Convenience store. Number two. Buy a snack. Buy a snack. Number three. Repair shop. Repair shop. Number four. Fix my computer. Fix my computer. Number five, Town Square. Town Square. Number six, Watch a Parade. Watch a Parade. Okay, everybody, I think it's enough. Yes, to Yeah, daddy. Semakin tinggi kelasnya, memang kita materinya lebih agak berat, ya. Jadi, harus fokus. Oke, okay, kita coba menjawab number 2, ya. Kita lihat dulu contohnya di sini. Number 1 sudah ditulis di sini, ya. Convenience store, kemudian number 2, which picture? Oke, okay, number 2 is by. Uh, snack ya. Buy a snack. Ya, oke okay. number three Which one? Oke, okay. repair shop ya, sudah muncul. Kemudian number 4, nomor 4. Yang mana? Oke, okay. number 4 is fix my computer. Ya, yeah. fix my computer. Kemudian number five Oke, okay, number 5, is town square. Town square, ya, alun-alun. Kemudian, the last number sudah jelas di sini, pasti watch a parade. Watch a parade, ya, bukan watch a parade, ya. Watch a parade. Kalau bahasa Indonesia-nya parade, kalau bahasa Inggrisnya nya pawai. Oke, okay, kita ulang lagi cara bacanya: from number 1, you can read after me. Convenience store, buy a snack. Repair shop, fix my computer. Town square, watch operate. Oke, okay, jadi seperti itu cara bacanya. Oke, okay, jadi antara picture one. Dan picture yang lain ini ada hubungannya tadi ya. There is relationship ya, yeah, among the picture. Jadi di antara gambar-gambar ini ada saling berhubungan. Misalnya saya mengatakan buy a snack, berhubungan dengan gambar nomor berapa? Buy a snack. Ya, yeah. buy a snack ini artinya uh, verb ya, kata kerja, aktivitas. Terus kalian menyebutkan tempatnya, ya, di mana membeli snack atau makanan kecil, ya, ya, oke, hubungannya dengan picture number one, ya, nomor satu, ya, we buy a snack in convenience store, gitu ya. Kemudian uh, number six, ya, kegiatan melihat pawe, kemana kira-kira tempatnya? Oke, okay. yang mana? Oke, okay. town square, di alun-alun ya. Biasanya pawai itu di alun-alun ya. Town square. We watch a parade in town square. Oke, okay. kemudian misalnya fix my computer. Oke, okay. hubungannya dengan repair shop. Oke, okay. seperti itu ya. Oke, okay. jadi kita mencoba menghubungkan antara aktivitas dan tempatnya. Atau tempat dan fungsinya, gitu ya. Place and its function dan fungsinya. Oke, okay, kita lihat aktivitas selanjutnya, language as an answer. Oke, okay, di sini ada contoh tanya jawab, ya, sebuah pertanyaan dan cara menjawabnya. Oke, okay, kita lihat pertanyaannya: "Is this the convenience store where I bought a snack?" Ya, bought di sini pasten ya dari kata buy, buy bought, bought gitu ya. Jadi ini kata kerja pasten bought dari kata buy. Jadi bought ini berarti membelinya sudah lewat sudah kemarin ya. Ini artinya apakah ini toko serba ada di mana saya membeli snack ya kemarin ya. Ini aktivitasnya sudah lewat buy a snack. Kemudian ada dua cara menjawab, ya. Yang pertama, yes it is dan no it isn't. Kalau pertanyaan itu benar, ada sangkut pautnya, berarti yes it is. Kalau tidak, atau kalau salah, berarti no it isn't. Ya, kenapa di sini menggunakan yes it is, bukan yes it does? Kalian lihat pertanyaannya, ya. Pertanyaannya didahului dengan is. Jadi, jawabannya juga harus disamakan. Yes, it is gitu ya. Jadi, harus ada hubungan antara pertanyaan dan jawaban. Ya. Harus sama ya, sama strukturnya. Harus sama. Nah, Oke, okay. uh, misalnya kita gunakan kalimat yang lain tadi yang ada di listening tadi ya. Misalnya, "Is this the repair shop where you fix?" your computer Is this the repair shop where you fixed your computer? Yes, it is, ya. Yeah, yes, it is. Pasti memperbaiki komputer ada di repair shop. Ya, Untuk perbaikan atau reparasi. Kemudian ada lagi yang satunya lagi tadi, ya. Is this the town square where you saw operate ya so melihat ya past tense ya dari kata atau watch kalau watch tinggal tambah ed belakangnya watch gitu ya is this the town square where you watched a yes it is gitu ya oke okay, everybody seperti itu nanti boleh diulang-ulang lagi ya videonya biar kalian lebih paham lagi Oke, okay, kita lihat aktivitas selanjutnya. Ya, di sini ada link story. Untuk link story kita lewati dulu ya. Dan ini nanti uh, harus pakai barcode ya. Di buku nanti ada barcode-nya. Kalau kalian punya aplikasi ya langsung menuju ke link, link YouTube. Oke, okay, kita langsung lihat ini ya, listening. Kita langsung lihat ke percakapannya. Oke, okay, di sini ada percakapan ya saya langsung tuliskan saja yang warna merah ini jawabannya kita lihat dulu kita dengarkan cara mengucapkannya ya let us listen di audio listen and write hey did you see the new convenience store that opened up near our school Yes, I went there yesterday. Is that the convenience store where you bought a snack? No, it isn't. That is a different convenience store. How was your vacation with your family? It was fun. Look at this picture we took at the town square. Oh, wow! It looks nice. Is that the town square where you saw the parade? Yes, it is. Oke, okay, I want to repeat one more time, saya ulang lagi ya. Kalian perhatikan yang warna merah, yang question, yang pertanyaannya, jenis pertanyaannya diperhatikan ya, strukturnya atau cara menyusun pertanyaan. Listen and write. Hey Did you see the new convenience store that opened up near our school? Yes, I went there yesterday. Is that the convenience store where you bought a snack? No, it isn't. That is a different convenience store. How was your vacation with your family? It was fun. Look at this picture we took at the town square. Oh wow, it looks nice. Is that the town square where you saw the parade? Yes, it is. Oke, okay. I think it's enough. Sekarang kita coba untuk pahami dialognya. Ya, kita baca ulang ya. Hi, did you see the new convenience store that opened up near our school? Kemudian sudah menjawab, yes, I went there yesterday. Ya, di sini ada yesterday, berarti aktivitasnya sudah kemarin, ya. Ini artinya, hai, apakah kamu melihat uh, toko serba ada yang baru yang dibuka dekat sekolah kita? Ya, saya pergi ke sana kemarin, gitu ya. Oke, kemudian Louis uh, bertanya. Is that the convenience store where you bought a snack? Yeah. Apakah itu toko serba ada yang dimana kamu membeli makanan kecil? Kemudian saya menjawab, oh bukan, no it isn't. That is a different, beda ya, beda beda toko serba adanya, gitu ya. Jadi menceritakan. Uh, toko serba ada yang baru yang buka, yang buka di sekolah. Gitu ya. Kemudian yang bagian kedua, Rachel bertanya sama Ana di sini ya. How was your vacation with your family? Ini Ana menjawab, it was fun. Look at this picture we took at the town square. Kemudian Rachel mengatakan lagi, "Oh, wow, it look nice." Kemudian pertanyaannya yang warna merah ini ya. "Is there the town square where you saw a parade? "Yes, it is," ya. Tadi jawabannya "Yes, it is" sudah saya kasih tahu karena di sini pertanyaannya menggunakan "is", maka jawabannya harus juga sama ya, "Is, yes, it is," bukan "yes, it does." atau bukan pula yes i am yaitu lebih parah lagi ya. Oke, okay, everybody. I think is enough about material. Our material unit one tentang unit 1 seperti ini ya. Jadi saya ulang lagi dari awal tadi ya. Jadi ini yang perlu dikuasai, kalimat yang perlu dihafalkan. Ya, ada enam eh, kalimat There are six sentences that you master today. The first is convenience store. Number two, buy a snack. Number three, repair shop. Number four, fix my computer. Number five, town square. And number six, watch a parade. Oke, okay, dihafalkan. Tadi artinya sudah saya kasih tahu tadi ya syukur-syukur tadi sudah dicatat di buku tulis di buku masing-masing ya oke okay. karena nanti ada tugas-tugasnya lewat GC ya Google Classroom mohon yang belum gabung harap segera gabung ke GC yang baru oke okay, kemudian yang poin yang kedua adalah bagaimana membuat pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya ya di sini pertanyaan didahului dengan to be to be itu kata bantu is m r ada tiga ya, is, mr. Tapi di sini menggunakan kata is, sehingga jawabannya nanti yang terakhir menggunakan is juga, ya. Atau isn' kalau tidak. Oke, okay. boleh dibaca lagi. Is this the convenience store where you bought a snack? Yes, it is. No, it isn't. Itu ya, ada dua. Oke. Okay tadi kemudian yang terakhir tadi tentang dialog atau dialog ya. Ya, nah ini sudah tadi ya. Oke, saya stop share. Ya, oke, stop share. Oke, setelah ini nanti ada tugas-tugasnya saya kirim di GC, Google Classroom ya. Mohon nanti disimak dan dipahami perintahnya ya perintahnya dipahami biar tidak gagal paham tidak biar tidak misunderstanding biar tidak salah paham ya oke itu tadi anak-anak materi kita semoga ada gambaran ya tentang places dan its function dan fungsinya oke nanti di GC saya setting tugasnya Uh, akan muncul jam 8 ya jam 8 tugasnya ya akan muncul jam 8 kalau belum ada jam 8 yang sabar ya yang sabar kemudian jam 8 siap-siap pasti saya berikan lewat GC Oke okay, everybody I think enough our lesson today Let us close the meeting with pray together kita berdua sama-sama supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Oke, okay, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you everybody for joining in English class. Uh, I say good morning, uh, good luck, and God bless you.